Setelah 20 hari menghilang secara misterius, akhirnya dokter spesialis radiologi Faisal, 42 tahun, ditemukan di sebuah penginapan di Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Tidak sendiri, ia ditemukan bersama wanita selingkuhannya yang berinisial H alias U yang berusia 43 tahun. Polisi menemukan mereka berdua di sebuah kamar. Kemudian terungkap bahwa wanita tersebut dulunya adalah teman SMA Dr. Faisal. Ridwan mengatakan, keduanya diketahui telah menjalin hubungan haram tersebut sejak tahun 2018. Bahkan, hubungan keduanya pernah dibongkar oleh istri Dr. Faisal hingga berujung laporan polisi di Polsek Lampasio. Namun, hal itu tidak membuat mereka jera, justru membuat sandiwara menghilang yang menggegerkan banyak orang. Kasus hilangnya Dr. Faisal tersebut berawal dari laporan warga di setempat yang melihat satu unit sepeda motor di tepi jurang Jalan Poros Toli-Toli, Buol, di Dusun Mamunu, Desa Linggadan. Belakangan diketahui motor itu diduga milik Dr. Faisal dan ditemukan dalam kondisi mesin motor masih menyala. Setelah 20 hari pencarian, polisi akhirnya menemukan Dr. Faisal di sebuah penginapan berdua bersama wanita